nama saya Novani Rakasiwi, NIM 1921013 dari Prodi S1 Ilmu Gizi Stikes Widya Cipta Husada. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penyimpanan pada air susu segar, penyimpanan dalam wadah tertutup, wadah terbuka, luar ruangan, dan ruangan dingin dalam kulkas. Baik, kita lihat video pengamatannya ya. Standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir. Susu yang melalui proses pasteurisasi akan mengalami pengentalan, baunya segar dan wangi. Susu UHT tetap seperti awal dan tidak berbau. Di sini saya menutup beberapa susu untuk ditaruh di dalam wadah tertutup dan terbuka. Nanti akan kita simpan dalam kulkas dan luar ruangan. It's been a